السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضوركم في تعليم اللغة العربية، وهذا الفيديو هو تطبيق نشر الحوار تحت الموضوع الهواية. Selamat datang di pembelajaran bahasa Arab. Video ini merupakan contoh penerapan teks percakapan dengan tema al-hiwayah, hobi. Wa sa'atikum at-tarjamah ba'da intihai al-qira'ah. Dan saya akan memberikan contoh terjemahnya setelah pembacaan selesai. Linabda dirasatana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hiwayatuka ya Syarif? Hiwayati kathirah. Minha al-qira'ah wa rasm. Wa ma hiwayatuki anti? Hiwayati al-riyadah wa al-taswir wa al-qira'ah aydan. ماذا تقرأ يا شريف؟ والمجلة الإسلامية. وماذا تقرأين أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلة العلمية. نحن نحب القراءة لأن القراءة هواية مفيدة، أليس كذلك؟ بلى. Wal-qira'ah nafidhatul alam. Taib, sa'u'atikum namudaj litarjamah. Bagi yang membutuhkan terjemah ya. Ma hiwayatuka ya Syarif? Apa hobimu wahai Syarif? Hiwayati kathirah. Hobi saya banyak. Minha diantaranya al-qira'ah membaca, war-rasmu dan melukis. Wa ma hiwayatuki anti? Ingat kalau perempuan menggunakan ki. Dan apa hobimu ya kamu? Hiwayati ar-riyadhah, hobi saya olahraga, wat taswir, fotografi, wal qira'ah aidan, dan membaca juga. Madza taqra'u ya Syarif? Apa yang kamu baca wahai Syarif? Aqra'ul kutuba, saya membaca buku, wal majallatal islamiyah, dan majalah Islamiyah. Wa madza taqra'ina anti, dan apa yang kamu baca, kalau perempuan menggunakan ina untuk fi'il mudhari'nya. Wa madza taqra'ina anti, dan apa yang kamu baca. Aqra'ul kutubal islamiyah, saya membaca buku-buku islami, wal majallatal ilmiyah, dan majalah ilmiyah. Nahnu nuhibbul qira'ah. Kita menyukai membaca. Li'annal qira'ah, karena membaca, hiwayatun mufidah, adalah hobi yang berguna, berfaedah. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Bala, ya. Bala ini digunakan untuk menjawab alaysa kadzalik. Jawabannya biasanya bala, bukan na'am. Wal qira'ah, nafidhatul alam. Dan membaca adalah jendela dunia. Taib, iqra'u kathiran ya ashab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.